Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Sahabat tani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Tani sekarang sedang berada di tempat budidaya magot. Kesempatan hari ini Pak Tani akan panen magot ya, untuk sekalian langsung diberikan kepada hewan ternak. Ya, kita bisa langsung lihat ini magot-magotnya. Ada sebagian yang udah Pak Tani ambil. Ini pakan-pakan yang akan diberikan hewan ternak, salah satunya entok. Bisa kita lihat ini magot yang udah Pak Tani ambil tadi. Kita akan sebagian ambil dari yang udah ini ya. Oh ini nih, kita bisa ambil bentar. Oke, kita ambil langsung saja sebagian. Kita masukkan wadah. Magot-magot. Nah, ini semua yang akan kita berikan pada hewan ternak. Awalnya geli ya Pak Tani, namun setelah lama kelamaan sudah terbiasa. Magot-magot ini akan menjadi sebuah sumber protein tinggi bagi hewan ternak. Ribuan magot yang akan kita berikan pada hewan ternak. Oke. Ini masih kecil tapi sudah banyak proteinnya. Kita langsung saja campur. Di sini ada hasil olahan fermentasi yang udah Pak Tani siapkan. Ini kita langsung saja, di sini ada dedak. Ini udah beberapa kali kita menggunakan, habis deh. Kayaknya ini semuanya. Kurang lebih 1 kg setengah atau 2 kilo dedak dicampurkan. Dan ini campurannya, proteinnya yaitu magot BSF. Bisa kita lihat. Ini ada saudara Pak Tani yang masih kecil, dia suka ngikut. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Tani ini apa? Ini adalah hasil fermentasi olahan sampah organik yang dari pasar. Ini di sini ada habis kayak ini nih. Kayak sawi, kol, dan ini kayak wortel. Ini semua kita campurkan ke sini. Udah tadi Pak Tani masukkan, kita aduk, kita campur dengan air. Oke, kita langsung saja. Ini prosesnya udah beres, pengadukan. Kita langsung saja ke tempat entok. Nah, bisa kita lihat sini. Ini ada anak kecil, saudara Pak Tani. Ayo. Nah, ini entok-entok udah siap menunggu makanan. Ini magot-magotnya udah di sini, sama bahan fermentasinya udah dimasukkan. Kita kasihkan langsung. Ini air menghalangi dah.
Mantap. Mereka lahap. Ini indukan entok yang akan dijadikan bibit. Kita langsung saja, ini ada bagotnya. Nah, kita langsung kasihkan saja. Makanan favorit di pagi hari. Yes. Nah, ini anakan entok yang baru usia 1 bulan. Kita kasih juga pagi hari nasi pekan hewan ternak. Kita kasih juga magotnya. Makanan favorit. Oke. Langsung kita masukkan untuk Oke sahabat tani, mudah-mudahan ini jadi sebuah inspirasi bagi teman-teman kaula muda, salah satu bisnis usaha yang menjanjikan, tapi tergantung ya, tergantung orang yang menjalaninya. Semua bisnis apapun ketika tekun, ketika ulet menjalaninya, insya Allah akan berhasil. Terima kasih, salam sejahtera, salam pertanian, peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.